Sabah kini berada di landasan yang tepat untuk mencapai kemajuan dengan agenda pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya, SMJ, di bawah kepimpinan Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji No. Dengan fokus kepada tiga sektor utama iaitu pertanian, perindustrian dan pelancongan, Kerajaan Sabah telah berjaya melonjakkan ekonomi negeri, menarik pelaburan besar dan membuka ribuan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan. Sejak pelancaran Hala 7 SMJ pada tahun 2021, pencapaian Sabah semakin ketara. Pada tahun 2023, Sabah menyumbang 5.5% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia dengan pelaburan berjumlah RM11.34 bilion dan sektor pembuatan menjadi antara penyumbang utama. Namun, bukan hanya ekonomi yang menjadi fokus. Haji G juga bertekad memperkasakan modal insan dan kesejahteraan rakyat Sabah. Inisiatif-inisiatif yang dibawa menerusi Hala 7 SMJ telah membantu membangunkan komuniti serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Sabah juga sedang meneroka potensi ekonomi biru iaitu penerokaan khazanah laut untuk menjana ekonomi baharu. Sabah yang kaya dengan sumber maritim berpotensi besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi masa depan melalui inisiatif ini. Dengan visi jelas dan kepimpinan yang dinamik, Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji No terus membawa Sabah ke arah masa depan yang lebih maju, makmur dan mampan. Haji G. Alap Mana?